Tapi guys, baru je dia nak lelap, kaki kiri dia kena tarik sampai dia nak terjatuh daripada katil guys. Dia bangun cepat-cepat terus buka lampu. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okay guys, dalam video kali ni saya akan kongsikan dengan korang semua tentang kisah seram hotel yang telah dikirimkan kepada saya melalui Instagram. Tapi sebelum kita mulakan, saya harap yang mana belum subscribe tu, please subscribe, subscribe guys, supaya korang tak terlepas cerita-cerita menarik dari saya pada masa akan datang. Oh ya, sesiapa yang ada cerita dan nak saya buatkan video macam ni, korang boleh DM cerita korang di Instagram saya, okey? Instagram saya letakkan dekat link description dekat bawah. Tanpa membuang masa lagi, jom. Let's jump to rabak seram. Okey guys, cerita pertama ni datang dari Fadil yang bekerja sebagai security di sebuah hotel di Brunei. Dia ceritakan pada saya tentang pengalaman seram dia semasa bekerja di hotel tersebut. Masa tu pukul 1:30 pagi, member Fadil ni suruh dia pergi cek bilik 506 dekat tingkat 5. Kebetulan dia seorang je security yang kerja malam tu guys. Dia pun naiklah ke tingkat 5 macam biasa tanpa rasa ada takut sebab dia dah lama kerja dekat situ. So macam biasa, bila sampai je dia dekat tingkat 5, ruang lobi dan koridor tingkat 5 tu totally gelap dan harapkan night lamp je untuk terangi jalan koridor tu. Lepas Fadil sampai je dekat depan pintu bilik 506 tu, dia guna access card receptionist untuk buka pintu tu. Bila dia buka je pintu bilik tu guys, dia rasa pelik sebab member dia cakap dalam sistem ada orang dalam bilik tu dan tak ada siapa pun tahu yang guest 506 tu dah check out atau belum. Lepas tu Fadil melangkah masuk. Tiba-tiba guys, dia rasa macam ada angin halus yang meniup ke arah dia. Lepas tu tak cakap banyak, dia belar dari bilik tu. Tapi masa Fadil nak belar dari bilik tu, dia tengok dekat lantai ada kesan tanah guys. Eh, masa bila pula aku pijak tanah ni? Kemudian dia pergi ambil kain, lap dan sapu tanah tu. Lepas settle semua, dia letak balik kain tu dekat tempat asal dia. Tapi guys, masa Fadil nak gerak dari bilik tu, dia nampak lagi sekali kesan tanah tu. Dan kali ni Fadil terdengar ada sesuatu yang sebut nama dia dengan lembut guys. Fadil. Tak cakap banyak, dengan segera Fadil lock pintu bilik tu, terus gelabah pergi dekat lobi dan tekan lift untuk turun dekat bawah. Sampai je dia dekat lobi bawah, Fadil buat macam biasa, buat macam tak ada apa-apa je yang jadi. So malam tu dia tak naik lagi ke tingkat 5 guys. Cerita ni tentang sepasang suami isteri yang baru berkahwin dan keseraman mula terjadi masa diorang berhoneymoon di salah satu hotel tahun 2013. Selepas seminggu berkahwin, Faz ambil cuti untuk pergi honeymoon dengan isteri dia yang bernama Mira di Pulau Pangkor guys. Sehari sebelum nak pergi honeymoon tu, Faz rasa tak sedap hati je. Tak tahu apa yang tak kena, macam ada something je nak jadi. Tapi isteri dia punyalah excited nak pergi honeymoon. Disebabkan isteri dia dah excited sangat nak pergi, Faz buat tak peduli je dengan apa yang dia rasa tu guys. Selepas persiapan dibuat, maka berangkatlah Faz suami isteri pergi ke Pulau Pangkor dari KL guys. Sepanjang perjalanan tak ada apa-apa yang jadi. Dipendekkan cerita, sampailah Faz dengan isteri dia di hotel yang diorang tempah. Lepas check-in semua, diorang pun pergi keluar makan malam. Dan keseraman pun bermula bila diorang balik ke hotel selepas makan malam tu guys. Masa Faz buka pintu bilik hotel tu, dia ternampak kelibat macam orang perempuan berlari masuk ke dalam bilik air. Faz tersentak sekejap. Nasib bini dia tak nampak, sebab bini Faz ada dekat belakang dia. Tapi bini dia tanyalah, "Abang, kenapa tercegat je ni? Saya nak terkencing ni." "Eh, tak ada apa-apa lah, jom masuk." Dengan langkah bismillah, Faz dengan isteri dia masuk. Mira terus berlari masuk ke bilik air guys. Faz terus duduk atas katil sambil bersiap-siap untuk mandi. Masa dia bersiap-siap tu, Faz terasa pelik. Dia perasan beg dengan barang-barang dia macam berpindah tempat guys. "Eh, rasanya beg ni aku letak atas katil. Kenapa pula ada kat bawah katil pula ni? Isteri aku kot yang letak."
Sambil membelit-belit majalah yang memang dah ada dalam bilik tu, Faz terdengar macam ada bunyi ketukan dari pintu. Ketukan tu perlahan je, kena amati betul-betul baru dengar. Bila dia pergi dekat pintu, tak ada pula dia dengar. Tapi bunyi tu masih ada lagi guys. Masa dia tengah cari bunyi tu, isteri dia pun keluar dari bilik air. "Abang masuklah dulu, nak bersiap-siap kejap. Nanti saya masuk mandi sekali." "Okey, jangan bersiap lama sangat, nak pergi mandi je pun." "Yelah bang, nak buat makeup jap. Tapi rasa macam mengantuk betul lah bang. Penat sangat." "Eh, awak jangan tertidur pula." "Yelah." Faz pun masuk dalam bilik air. Tak sampai 5 minit, pintu bilik air diketuk. "Masuklah, tak kunci pun." So, diorang berdua pun mandilah sama-sama. Lepas mandi, Faz pergi depan cermin yang ada dalam bilik air tu nak cukur misai dia. Si Mira ni pula masih dekat ruang mandi tadi. Alah, ruang mandi yang tutup guna langsir plastik tu guys, yang boleh selak tu. Masa tengah cukur tu, Faz perasan kenapa isteri dia tak siap-siap lagi. Paip air dah lama tutup. Dia nampaklah bayang isteri dia dari luar tu. "Yang, awak buat apa lagi? Tercegat je dekat dalam tu." Bini dia diam je guys. Faz panggil bini dia lagi, tapi bini dia tak menyaut pula. Diam je. Faz nampak bini dia dekat dalam tu guys. Sekali Faz selak lansir plastik tu, terkedu dia guys. Bini dia tak ada pun dalam tu, kosong. Masa dia toleh nak keluar dari bilik air tu guys, terkejut dia. Bini dia ada dekat depan cermin sambil main rambut macam ni. Pandang cermin, main rambut. Sekali bini dia toleh, nah, mata hitam tak ada guys. Mulut tak ada, hidung tak ada, muka kosong, ada mata je guys. Faz jadi kaku, kaki dia macam terlekat dekat lantai bilik air tu. Nasib baik mata dia boleh pejam. Faz pejam mata je sambil mulut dia terkumat kamit baca ayat Al-Quran yang diingat. Tiba-tiba dia terdengar bunyi dengusan betul-betul dekat sebelah telinga kiri dia. Dengusan tu perlahan je. Lama kelamaan dengusan tu hilang. Faz buka mata, benda tu dah tak ada guys. Sepantas kilat dia berlari keluar daripada bilik air tu. Masa dia keluar tu, dia nampak bini dia dah tertidur dekat atas katil tu guys. Make up pun tak sempat buang. Tapi si Faz ni tak kejut bini dia. Kesian katanya, dia biar bini dia tidur. Lepas siap-siap, Faz pun baring atas katil. Badan terasa penat tapi otak ligat lagi guys. Fikir pasal kejadian tadi. Dia cuba lelapkan mata tapi tak berjaya juga. Beberapa minit kemudian, Faz tersentak bila dia terasa kaki kanan dia macam ada orang pegang guys. Dia bangun, cuba cari benda apa yang pegang kaki dia. Tapi dia tak nampak apa-apa pun. Dia baring balik. Baru je nak lelapkan mata guys, dia terasa telinga dia macam ada orang tiup pula. Tapi kali ni Faz tak bangun. Dia buat tak peduli je. Faz terus je pejam mata. Tapi yang buatkan Faz ni marah masa pukul 2.30 pagi guys, bila dia terasa ada orang tarik rambut dia. Terus dia bangun, buka lampu semua. Tapi isteri dia tak bangun. Isteri dia tidur je. "Tidur mati bini aku ni. Aku buka lampu pun dia tak sedar." Lepas dia cek satu bilik tu dan tak jumpa apa-apa, dia pun baring atas katil balik. Tapi kali ni dia dapat tidur. Pukul 5 pagi, Faz terbangun sebab rasa nak terkencing. So dia masuklah tandas nak lepaskan hajat dia. Dalam hati ada rasa takut juga guys. Tapi dia sebabkan tak tahan sangat nak terkencing, dia buat bodoh je. Lepas dia settle semua, dia pun nak baring lah atas katil balik. Memandangkan waktu subuh ada sejam lebih lagi, dia nak lelap kejap. Tapi guys, baru je dia nak lelap, kaki kiri dia kena tarik sampai dia nak terjatuh daripada katil guys. Dia bangun cepat-cepat, terus buka lampu. Dia cari merata bilik tu, tak ada apa yang dia jumpa. Memandangkan waktu subuh dah dekat, dia kejut bini dia nak solat subuh sama-sama. Bila bini dia bangun, Faz tanya, "Yang, macam mana awak boleh tertidur dengan tak mandinya sekali ni?" "Entahlah bang, masa saya nak bangun tukar baju tadi, saya rasa mengantuk sangat. Saya baringlah kejap, sedar-sedar abang dah kejut suruh solat subuh." "Oh, tak apalah, mungkin awak penat sangat kot. Pergilah siap, mandi, nak solat subuh ni." Lepas selesai solat subuh, Faz baca Al-Quran sampai ke pagi. Tapi Faz tak bagi tahu apa yang terjadi dekat bini dia. Pukul 8 pagi, Faz dengan bini dia keluar nak pergi breakfast dekat sekitar hotel dia menginap tu. Sampailah diorang dekat satu gerai masakan Melayu dekat sekitar situ. Masa tengah makan tu, ada seorang pakcik ni asyik pandang-pandang je si Faz ni. Faz dah perasan, dia pandang pakcik tu balik. Dia senyum je. Pakcik tu pun senyum balik dekat Faz. So Faz ni teruskanlah makan. Tak lama kemudian, pakcik tu bangun. Dia pergi dekat Faz. "Assalamualaikum, saya Pak Karim. Awak ni dari mana?" "Waalaikumsalam, saya Fazli. Pak Karim boleh panggil saya Faz je. Saya dari KL Pak Karim." "Oh, bercuti ke dekat sini?" "Ya Pak Karim, honeymoon. Baru seminggu bernikah." "Oh, ya ke? Tahniah ya." "Terima kasih Pak Karim. Berapa lama duduk kat sini?"
3 hari Pak Karim, ni masuk hari kedua. Kamu duduk hotel mana? Oh, saya duduk dekat hotel. Bila dengar je nama hotel tu, muka Pak Karim berubah guys. Dia nampak resah tapi cuba disembunyikan. Oh, kalau macam tu Pak Karim beransur dululah je. Ada kerja yang nak dibuat ni. Baiklah Pak Karim, hati-hati buat kerja je. Yelah, terima kasih. Kamu pun hati-hati ya Fas. Banyakkan beristighfar, baca doa ya. Kalau ada apa-apa, ni nombor telefon rumah Pak Karim. Fas ambil nombor telefon tu dengan muka penuh dengan tanda tanya guys. Dipendekkan cerita, pukul 7.30 malam, Fas dengan bini dia balik ke hotel. Dengan lafaz bismillah, Fas buka pintu dan bagi salam. Dia buka pintu perlahan-lahan je. Alhamdulillah, dia tak nampak apa-apa kelibat. Dia rehat kejap atas katil sambil tunggu bini dia buang make up. Yang, awak pergi mandi dulu. Abang nak rehat kejap. Cepat sikit mandinya. Okey bang, tak nak mandi sama ke? Semalam tak dapat mandi sama-sama. Tak apalah, abang penat ni. Awak mandilah dulu. Cepat sikit. Oh, kalau macam tu, baiklah bang. Abang rehatlah dulu. Mira terus ke bilik air. Fas membelik-belik seluar dengan baju yang diorang beli masa jalan-jalan petang tadi. Kemudian Fas buka TV. Dia baring sambil tengok TV. Tiba-tiba guys, dia tersedar. Keadaan bilik dah gelap. Rupa-rupanya dia dah tertidur masa tengah tengok TV tadi guys. Dia tengok jam, dah pukul 12.45 malam. Dia cari bini dia, tak ada atas katil. Dia buka lampu kemudian dia cari Mira dekat dalam bilik air. Terkejut Fas bila dia nampak bini dia tengah duduk mencangkung tepi tong sampah dalam bilik air tu. Kaku je badan bini dia. Sayang, sayang, awak okey ke? Kenapa ni? Mira diam je guys. Fas tepuk badan Mira tapi Mira buat tak peduli je. Sekali Fas alihkan badan Mira menghadap dia, terkejut Fas, mata hitam Mira dah tak ada, putih je. Cepat-cepat dia angkat Mira letak atas katil. Nasib baik bini dia tak meronta-ronta guys. So senanglah si Fas ni angkat bini dia. Fas tak tahu nak buat apa. Dia teringat Pak Karim. Fas periksa poket seluar dia. Dia terus call receptionist dekat bawah, minta tolong callkan nombor Pak Karim. Sambil tunggu tu, bini dia duduk dan asyik main rambut je dekat atas katil tu. Fas pula tengok je bini dia. Dia tak berani nak tegur, takut itu bukan bini dia, macam dia kena malam semalam. Dalam 45 minit tunggu, akhirnya pintu bilik hotel diketuk. Bila Fas buka pintu, Pak Karim dah tercengat depan pintu dengan Pak Gad. Fas suruh Pak Karim masuk tengok-tengokkan bini dia guys. Pak Karim berjalan depan Mira. Sambil berjalan tu, mulut Pak Karim terkumat kamik membaca sesuatu. Mira tetap je main rambut, tak peduli dengan Pak Karim yang ada dekat depan dia. Fas ambilkan Pak Karim air putih. Baik Pak Karim. Fas buka peti ais, dia ambil air mineral bagi dekat Pak Karim. Pak Karim baca sesuatu dekat air mineral tu, kemudian dia minum dan sembuh ke muka Mira. Mira yang dari tadi duduk main-main rambut tu tiba-tiba rebah guys. Kemudian Pak Karim renjiskan sikit air ke muka dia. Mira tersedar. Fas segera dapatkan isteri dia. Fas, kamu suami isteri berkemas. Malam ni tidur dekat rumah Pak Karim. Isteri kamu tu belum pulih sepenuhnya. Tanpa banyak soal, Fas kemas barang-barang dia dengan isteri dia. Malam tu juga dia check out dari hostel puaka tu. Dipendekkan cerita, sampailah diorang ke rumah Pak Karim yang tinggal berdua dengan isteri dia tak berapa jauh dari hotel tu. Setelah selesai letak barang dalam bilik, Pak Karim panggil Fas dengan Mira duduk dekat ruang tamu. Fas, sebenarnya masa Pak Karim jumpa kamu siang tadi, Pak Karim perasan ada perempuan ikut belakang kamu. Bukan isteri kamu ni, perempuan tu pakai baju lusuh, rambut kusut masai. Apa? Betul ke Pak Karim? Betul, sebab tu Pak Karim asyik pandang kamu je. Sebab perempuan tu betul-betul duduk sebelah kamu. Ya Allah, betul ke? Sebenarnya Pak Karim, malam tu saya dah kena kacau teruk dekat dalam bilik hotel. Macam-macam saya kena. Benda tu menjelma jadi bini saya, tarik kaki saya pula tu. Dia kacau saya nak tidur Pak Karim. Bilik hotel tu memang berhantu sikit. Kebetulan bilik kamu tempah tu ada kes dulu. Ada perempuan mati dibunuh. Tengah rancak berborak tu, isteri Pak Karim datang sambil bawa air kopi untuk diorang bertiga. Kemudian Pak Karim bangun dan ambil daun sirih. Dia baca sesuatu dekat daun sirih tu dan bagi dekat Fas dengan Mira. Makan daun sirih ni, sebelum makan baca Al-Fatihah, selawat Nabi. Untuk apa ni Pak Karim? Pulihkan semangat kamu berdua. Oh, baiklah. Lepas makan sirih tu, Fas dengan Mira terasa pening. Diorang terus tertidur. Bila diorang tersedar, diorang dah ada dekat hospital. Rupa-rupanya diorang dah 3 hari dekat hospital tu tak sedarkan diri, meracau-racau. Dan cakap ada orang yang nak pergi memancing, jumpa diorang terbaring dekat dalam satu rumah usang dekat pinggir pantai. Mengucap panjang Fas dengan isteri dia. Keesokan harinya, Fas dengan isteri dia dibenarkan keluar dari hospital. Kereta diorang ada dekat balai guys. Nasib baik orang yang pergi memancing tu nampak kereta diorang dekat situ. Tu yang dia pergi periksa rumah tu.
Periksa-periksa nampak diorang terbaring tak sedarkan diri. Terus dia call polis. Lepas settle dekat balai tu, Fas dengan isteri dia terus balik KL. Dan itu adalah honeymoon yang terburuk dia lalui dengan isteri dia. Habis, siapa Pak Karim sebenarnya? Okay guys, macam mana dengan dua cerita tadi? Apa pendapat korang? Sila kongsikan pendapat korang di ruang komen di bawah. Sebelum kita berpisah, bagi korang yang belum subscribe ke channel ni, please subscribe sekarang guys supaya korang tak terlepas kisah-kisah seram yang menarik dari saya. Okay, saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.